Pemirsa, seperti apa keseruan alam Ganjar, putra capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, main bareng mabar bersama komunitas e-sport Kota Semarang, Jawa Tengah? Jika ditengokin dengan serius, Alam menyebutkan e-sport bisa menciptakan peluang kerja bagi anak muda. Alam Ganjar, putra capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, asyik main bareng alias mabar bersama komunitas e-sports Kota Semarang di Hetero Space UMKM Center Semarang, Jawa Tengah. Ini merupakan salah satu rangkaian acara Satset Main Bareng dan Talk Show bersama komunitas e-sports Kota Semarang. Sebagai CEO founder Pikmai Esports sekaligus ketua harian IESPA dan ESI Jawa Tengah, Alam Ganjar menyampaikan tantangan dan prospek dunia e-sports ke depan. Menurut Alam, jika ditekuni serius, e-sports bisa menciptakan peluang kerja bagi anak muda. Apa karena seringkali kita menganggap e-sports itu hanya sebatas dunia saja. Tapi tidak, e-sports itu soal ekosistem dan bagaimana e-sports itu bisa dilihat sebagai industri. Di sana ada content creating, ada creative agency, ada bidang production, ada bidang design, financial management, semuanya ada di e-sport. Dalam kesempatan ini, Alam mengajak komunitas e-sports menulis harapan di secari kertas yang ditempelkan pada poster Ganjar Mahfud. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristati, iNews melaporkan.